Halo pecinta bola, di video kali ini menginformasikan jadwal Liga 2 pekan kedua beserta klasemen sementara. Pertandingan akan berlangsung pada hari Sabtu 14 September hingga 21 September. Berikut ini jadwal selengkapnya. Jadwal Liga 2 pekan kedua Sabtu 14 September. Persikota Tangerang versus PSMS Medan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di video. PSPS Pekanbaru versus Bekasi City pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sriwijaya FC versus PSKC Cimahi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, live di video. Masih hari Sabtu 14 September, Persika Subang versus Bayangkara FC pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di video. Persipapati versus Nusantara United pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan untuk hari Minggu 15 September, Persikabo versus Persiraja pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSIM Yogyakarta versus Adiaksa FC pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di video. Persiku Kudus versus Persijap Jepara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di video. Masih di pekan kedua, laga selanjutnya akan berlangsung pada hari Jumat 20 September. Persewar Waropen versus Persela pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Deltra Sidoarjo versus Persipal Palu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di video. Masih di pekan kedua, pada hari Sabtu 21 September, Persipura versus Persibo Bojonegoro pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Gresik United versus Rans Nusantara pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, live di video. Klasemen pekan pertama untuk grup A, PSPS Pekanbaru, Persikota, Dejan FC, dan PSKC keempatnya dengan 3 poin. Persiraja, FC Bekasi, PSMS, Sriwijaya, dan Persikabo kelimanya belum memperoleh poin. Klasemen untuk grup B, Adiaksa FC, Bayangkara, Persijap ketiganya dengan 3 poin. Nusantara United, Persiku Kudus keduanya dengan 1 poin. PSIM Yogyakarta, Perseka Tegal, Persipapati, dan Persika Subang keempatnya belum memperoleh poin. Klasemen untuk grup C, Persipal, Persibo Bojonegoro, Rans Nusantara ketiganya dengan 3 poin. Deltras dan Persela keduanya dengan 1 poin. Persewar, Gresik United, dan Persipura belum memperoleh poin. Terima kasih sudah menonton video ini.